Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Apa? Nanda yang kemarin. Oh, yang kemarin. Iya, warnanya itu. Iya, pondok gede banyak banget nih Kang Deddy. Ini ya daerah mana? Pondok gede, Kang Deddy ke kabupaten besok. Kang Deddy enggak pernah nyentuh sini. Oh, suara. Ini masuknya Depok. Enggak dong, Bekasi, Kota Bekasi. Oh, Kota Bekasi. Iya, tapi pondok gede. Oh. Nah, amat Pak itu suara itu. Anggota dewan dari mana, Mari Pak? Oh, iya sama. Bareng ya, satu koalisi. Iya. Ayah lagi siap-siap. Mana ayahnya? Lucin. Ya, kita buat. Oh, ini siapa? Saya putranya Pak Haji Ahmad Raja Gas yang kemarin acara. Oh, yang mana acara? Iya, saya putranya nomor 2. Kasih ya. Iya. Ayah! Wah, ini warungnya Ayah. Ini dia nih. Woi. Bapak. Jualan apa di sini? Masih pencak-pencak juga. Masakan pencak Betawi. Tapi ini kafe. Awalnya dulu. Nah, terus? Terus Ayah renovasi, jadi sekarang mau. Panas loh ini. Iya, Mas. Atasnya kenapa pakai ini? Oh, pakai kipas. Makanya ntar dikirim AC sama bapak. Oh, AC-nya kan harus tertutup kalau AC. Ini panas ada ruang begini. AC, ada mana ruang yang ruang AC? Panas ini. Iya, bapak masuk. Wah, enak. Baru nih. Enak ya. Ini ruangan menantu. Oh iya, ruangan menantu. Kalau ruangan menantu ininya harus putih. Oh iya. Catnya harus putih. Harus putih ya, dong kalau menantu. Nah, sebelah ayo sebelah sini, mangga. Ah. Jadi menantunya sebelah mana duduknya? Menantu di sini. Mantu ya. Oh, dekatan sini. Nah, biar menyatu gitu ya. Mana? Kok mertuanya cuma lakinya doang? Ada nih, baru mana? Ya, itu. Ah, mana? Nyata dia. Oh. Waduh. Nah, di sini apa? Ayo, ada kopi? Ada. Oke, kopi apa? Kopi hitam ada, kopi gede juga. Kopi latte ada? Kopi latte enggak. Kopi hitam. Kopi hitam. Bikin kopi hitam berapa anak? Teman saya ada 12. Iya. Bikin 12 ya. Nah, kopi hitam gula merah ada? Kopi hitam enggak ada. Kopi hitam aja. Terus kopi yang lain? Ada gede. Iya. Saya teh aja. Oh. Kamu siapa tahu? Hah? Saya udah manis. Gak usah lagi dikasih gula. Oh, ini saudara-saudara ayah semua? Iya. Nah, ini saudara dari mana? Kan ayah mah Depok. Saya Depok juga, Pak. Oh, Depok. Aku Bekasi. Ini Bekasi. Pondok gede. Pondok gede banget, makanya. Temennya anggota DPR dari PAN. Suaminya. Oh, ini sedang anggota DPR harus dukung saya dong. Nah, bukan dukung lagi, makanya ini mau ketemu sama Bapak. Oh, iya. Aku ketua Puan Kota Bekasi. Gua ketua dua. Ya, kita ngopi. Nih, gue benar. Jadi sama ayah saudara gimana saudaranya? Saudara, karena suami Betawi. Suami Betawi. Ya, pribumi asli. Pribumi, hubungan darah sama ayah? Keluarga besar. Ya, dari nenek. Ayah kan kelahiran Depok. Ini suaminya kelahiran? Jakarta sama. Jadi nenek ke nenek gitu loh. Nenek dan neneknya sama nenek. Iya, sama nenek. Oh, iya. Nah. Sama nenek. Ini ibu. Oh iya, wes. Salam. Ini? Ibu. Oh, Ayu itu berarti cantik kayak ibunya dong. Iya dong. Pasti dong. Apa kabar? Sehat selalu. Saya kemarin ke tempatnya. Iya, Pak. Silakan. Iya, yuk. Berani, Bro. Mari. Sini. Heeh. Ayo, ayahnya di mana? Ibu sini. Ya, ibunya yang di sini. Kebalik sini. Ibu, sini.
Jasinga nanti malam. Jasinga nanti malam. Ini rombongan mau pada makan? Iya, biasa Pak. Udah pada datang. Suruh makan aja, saya yang traktir. Pandi, aku yang traktir. Semua suruh makan aja, traktir. Ibu-ibu pada mau makan. Saya nah. Iparnya sama Mas Gula. Oh, iparnya Mas Gula. Iya, kalau bapak saya ngajar ke situ yang di depo. Iya. Ngajar kita kemarin, Mbak. Iya. Bro. Ya, pokoknya ada Mas Gula. Kamu sibuk apa? Iya. Nah. Kok jadi Mas Gula? Iya. Ini ibunya Ayu. Iya, Pak. Enggak, saya lihatnya di TV aja. Saya lihat langsung berkata. Sini Nanda. Ada sini Nanda. Sini sini sini. Ini anggota dewan suaminya. Iya. Udah kayak banyak tim sukses semua kalau begitu. Iya. Kita akan menyukseskan gubernur kita ya, Ayah ya. Iya. Dukung penuh 100%, 1000%. Nah, ibu usianya berapa? 52. Dengan ayah beda 10 tahun. Mukanya hampir sama ya. Ya. Kenapa ayah ini awet muda? Karena pernah sering humor juga kan. Oh, sering humor sih ya. Bercanda mulu sama Ayu. Iya. Humor bercanda terus duit cukup. Amin. Amin. Pikiran kagak pusing. Ya, pusing. Ayah itu duit banyak, kebutuhan enggak ada. Masa jadi sih? Pusing tiap hari bagi duit aja. Bisa aja nih, iya. Warung di sana, di sini ngasih makannya buat siapa coba? Tiap hari dagang, iya. Manggung, duitnya buat siapa? Buat keluarga. Di keluarga siapa? Istri, anak, cuma. Keluarganya cucu, mana? Cucu, buat cucu. Buat siapa? Nggak ada. Iya kan cucu udah ada ibunya, ada bapaknya. Kan makan. Ayo cuma satu. Makan segitu paling habis berapa? Ngapain capek-capek cari duit terus? Karena hobi ya. Hobi. Seneng aja beraktivitas. Tapi ayah ini suami setia ya? Amin. Setiap tikungan ada. Gawat. Eh, orang Betawi kan biasanya kalau punya duit kawin lagi. Masa. Ayah kenapa sih enggak kawin lagi? Tanya. Jangan ya. Mama Betawi. Enggak. Enggak, karena setia. Setia, setiap tikungan ada. Oh, itu Betawi setia. Kemarin saya kesini, tikungnya nggak ada. Iya. Akan antar Ayu, ya. Kemarin ada acara. Acara terus. Transfer tiap hari masuk rekening. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung, karena terus. Kita janji nih nyampe ke sini. Iya, terima kasih. Udah makasih. Maaf ya telat Ibu macet. Enggak apa-apa. Yang punya kan saya mah pembeli warung. Pembeli warung kan enggak mesti ketemu sama yang punya warung, cukup dilayani sama ininya. Apalagi yang layan kita ya, Pak. Iya, kemarin nah, itu kan buat mantu mah ya dia. Udah disiapin andalannya ya. Ini siapa? Manager ini manajernya. Dedi. Siap. Ya, ya. 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 Udah lupa, siap kan? Oh, gitu. Tapi tegap kan? Tegap. Biasanya manajer artis oh, tegap kan? Pak Om, Pak. Nomor satu. Nomor satu. Oh, nomor satu. Nomor satu. Nomor lima soalnya. Oh, iya. Ya kalau Bapak mau ada acara. Oh, nanya. Saya punya jadwal kosongnya kapan? Bulan apa nih Kang Dedi? Kalau bulan ini nih jadwal saya ya nanti malam di Jasinga. Oh. Kan yang undang Pak. Ya, tadi kan saya boleh nyumbang artis loh. Oh. Gitu loh. Kemudian nanti hari Jumat di Garut. Tanggal ini tanggal 8. Tanggal 9 di Pangandaran. Iya. Tanggal 15 di Muara Gembong Bekasi. Oh. Di tapi malam hari. Malam ya. Jam 9. Iya, iya. Nah, di antara itu mana yang kosong? Kalau secara jadwal sih isi semua, Kang Dedi. Iya. Oh. Ya kalau isi ya di mana? Iya, udah habis udah. Udah full. Full, Kang Dedi. Alhamdulillah. Bulan Januari kayaknya Kang Dedi. Sampai Desember udah full. Full. Yang kosong Januari. Iya. Ya nanti aja Januari. Iya, Januari siap. Tanggal berapa kosongnya? Nanti diupdatein lah setelah liburan akhir awal tahun kan biasanya tuh. Ah, setelah malam tahun baru. Iya, biasanya ada libur dulu tuh. Libur. Iya, liburan hari. Biasanya 7 harian, Ayu. Setelah itu baru tuh. Udah nyanyi bisa di tempat saya. Siap. Selamat selamatan. Siap. Ya,
Selamat semua. Iya. Selamat warganya, selamat pemimpinnya. Amin. Amin. Selamat presidennya, selamat gubernurnya, selamat bupati, selamat wali kota, selamat seluruh rakyatnya. Amin. Biar pada manggil artis pada nyanyi. Amin. Biar manajer koceknya isi. Terutama Depok Pak, butuh hiburan. Oh iya, udah lo butuh hiburan. Depok itu hiburan panggung besar itu gak ada. Lari ke Cibinong, lari ke Gatan, kenapa? Saya kemarin dua kali di Depok, iya. Rame terus. Iya, tapi hiburan besar termasuk tanya Ayu. Ya nanti kasih lah Ayu sekali-kali nyanyi Depok, saya yang bayarin. Nah, amin. Buat warga Depok. Kalian ya boleh sok ini menyelenggarain nanti bulan Januari. Iya, bulan Januari pas banget. Nah, Januari ya. Ya apa bisanya tanggal berapa? Ya tanya ke Ayu, Ayunya bisanya tanggal berapa? Ya, karena kan iya Januari ya. Nanti kita koordinasinya sama siapa? Ya tinggal saya WA, Ayah aja WA. Oh iya lupa ya. Kan calon mertua ya, lupa. Iya, calon mertua jangan mertua orangnya nanti enggak mau jadi. Iya, itu udah kita bawa ondel-ondel loh, untuk nyiapin besan. Dengan roti buaya kan ya. Orang menjelang pemilu ada gosip baru. Rame Pak. Rame. Bebek Osrul, adain ayah yang besar ayah. Ayahnya setuju, nanti ibunya nolak. Ibunya setuju banget. Bulan Januari mah udah selesai dong pemilihan. Udah dilantik. Boleh. Saya siap. Jadi ini mah jadi. Jadi Depok. Yang penting dilantik kayaknya ini. Jadi Depok sama Bekasi kan dia. Benar ya Wak, Depok sama hiburan ya Wak ya. Nanti kita ngobrol aja biar dapat. Nanti jadwalin 2 ya, 3 ya. Saya booking di bulan Januari 3. Satu di Depok. Satu di kota Bekasi, di ini di Pondok Gede, satu lagi di rumah saya di Lumpur Pakuan. Iya. Jadi Depok semuanya acaranya malam hari. Ya. Jadi Depok bulan Januari. Karena kalau siang hari itu panas, lagunya tidak dinikmati. Oh, semua malam hari itu. Iya, saya kalau acara weekend apa, Pak? Hah? Weekend apa acaranya? Weekend kali ya, Pak ya. Enggak ada masalah. Ya. Jadi bulan Januari Depok kan tadi ya. Bulan Januari ada kita pesta rakyat ya. Syukuran insyaallah. Amin. Mudah-mudahan terpilih. Yang nyelenggarain syukurannya Ayah sebenarnya, oh, bukan gitu. Saya. Saya ya kan? Saya pengisi rekening aja. Jadi, tapi aku semua jadi nanti Ayu pinding itunya ya. Anggota puan kita kan banyak ya. Anggota puan kita tuh banyak di seluruh 12 kecamatan itu, termasuk konstituennya Ahmad Rifai juga banyak. Kita ngarahin gubernurnya ke lah iya PAN kan koalisi. Iya dong. Jangankan PAN, Ayah Ojak aja koalisi. Iya dong, Ayah Ojak aja 2009. Ayah itu di Depok dukung siapa sih ya? Nomor 2. Yang perubahan. Chandra Pak. Oh dia yang perubahan, Ayah di Depok. Harus itu PAN. Dari hati yang paling dance, 2 dan 4. Iya, 2 dan 4. Ayah udah ngomong heboh-heboh sama ibunya. Kenapa Pak? Saya waktu ke rumah. Oh iya, sudah cerita. Makanya kan kemarin bilang gini, ya kamu ngapa nggak bilang ada Pak Gubernur kenalan gitu, mampir baru. Ntar telepon coba telepon kemarin di sini dia nyuruh nelponin. Makanya saya nelpon Bapak kan, Bapak lagi meeting atau lagi rapat, ya udah tunggu dulu acara. Langsung telepon dia pengen ketemu Pak. Jadi ayamnya ini sama bilangnya tidak apa tim? Ibu. Ibu. Ini mah keluarga rukun aja. Aku banget. Amin. Pernah bertengkar? Pernah sering Pak. Tapi kalau bertengkar lucu, mereka nanti akrab lagi. Gitu. Bukan bertengkar yang gimana? Bertengkar yang sama. Masalah sedikit yang kecil dari besar. Berarti ini ngalamin di bawah hidup sengsara dong? Oh iya, sebelum PNS dia sebelum PNS ya. Iya. Sebelum PNS kan udah nikah. Iya. Dengan gaji paling berapa zaman itu? Iya, Pak. Tapi kita harus nawin lah. Kan? Belum ada status PNS. Suami gaji segini, ya kita cukupin gitu. Jadi hidup ini ngalamin
dari zaman susah sampai zaman serba ada. Iya. Hebat. Zaman susah kontrak enggak? Enggak sih. Oh iya, anak lu mah orang tua masih. Oh, oh. Kan cuma ngalamin makan ikan asin. Makan. Oh, emang suka. Iya, oh, suka. Makan ikan ya. Tahu, Pak. Itu bikin Ayu bisa cantik gitu gimana cara bikinnya? Nah, itu siang malam kayaknya. Gimana gimana cara bikinnya? Siang malam banyakkan siang, Pak. Hah? Banyakkan siang. Oh, banyakkan siang. Kenapa banyakkan siang? Makanya kan cantik. Siang ya, Pak. Kenapa banyakkan siang? Nah, itulah jadi tambah cantik kan. Oh. Kalau bakat seninya dari siapa? Kalau seni dua-duanya sih, Pak. Dua-duanya. Ibu juga nyanyi. Kadang-kadang saya kan manggung itu dulu kan organ tunggal, Pak. Ya udah ibunya nyanyi, saya ngensi. Tapi ayamnya memang gemulai, saya lihat. Ya emang begini aja. Iya, ayamnya agak gemulai gitu. Iya, lembut lah. Iya, emang apa adanya begini. Cuman rumus awet muda apa? Ya di bawah happy aja sih, Pak. Oh, di bawah happy. Bukan di bawah nakal, bukan. Ibu suka bertengkar sama ayah? Wah, iya, ini keras anaknya. Ya? Keras gitu anaknya. Keras gitu? Galak, Pak. Kalau Juni itu keras, kalau Juni Ayu, Sipa, Ayah. Keras? Juni semuanya. Oh. Itu Juni, tiga-tiganya. Tiga-tiga Juni. Oh, Juni? Iya. Berarti Ayah. Ayah. Anaknya yang perempuan itu, yang itu sudah kelihatan dua anak ya kan? Ayunya Juni semua? Keras? Tanggal 3, 11, 20. Tapi kan Ayu lahir dari kekerasan. Ah iya, ya, tapi ya sekarang ya kan Ayu lahir dari kekerasan. Kalau ayahnya enggak keras kan enggak akan lahir Ayu. Akan kekerasan dia benar. Iya, keras lahir dari kelembutan atau kelembekan bukan dari kekerasan. Kerasnya hidup ya. Kerasnya kehidupan bukan ya. Manajer bareng Ayu udah berapa lama? 13 tahun. Iya ya. Kan banyak manajer itu yang seringkali berkonflik dengan artisnya. Iya, betul. Ada yang manajer bawaan bir. Iya. Artisnya iya. Ada bocor-bocorin iya. Privacy artisnya. Iya. Ini termasuk yang jujur ya. Insyaallah. Iya, kita manajemennya ini Pak Deddy apa part of MNC Group Star Media Nusantara namanya. Aslinya? Saya lahir Jakarta, tapi orang tua Medan. Tinggal? Melayu, tinggal di Cakung. Oh Cakung, berarti pilihnya Jakarta? Jakarta. Kaya. Iya. Udah kayak keluarga dong, Kaya. Oh iya, Pak. Manajernya, asistennya juga. Ayah ada manajernya? Ayah kan sudah punya manajemen sendiri sekarang. Manajernya ini. Nah terus penghasilan ayah dipegang sama ayah atau dikasih sini? Oh, setor juga. Oh, setor. Ada yang dipisahin nggak? Udah pasti. Ada dibuka lagi ya, dibuka. Ada yang dipisahin nggak? Iya dong, harus ada dong, Ipah, pinter. Ada duit laki-laki nggak? Ada dong. Ya, ya. Kan kalau duit itu, kan diserahin ke perempuan sudah duit perempuan. Nggak bisa diambil lagi. Duit yang masih ada di laki-laki, duit perempuan juga. Ayah? Ada hak ayah ada ya? Ada dong. Ketemu nih, sama ibunya Ayu. Saya biasanya nonton di TV aja. Emang suka nonton, Bapak? Oh, nonton. Kalau gosip Ayu, saya tahu semua. A, B, C, D, saya tahu. Saya penontonnya. Tahu saya. Saya perhatiin yang jalan nyamperin waktu itu ke kolam renang ada tuh yang di Jakarta tuh dan terus salam sama calon mertuanya tapi nggak jadi saya lihat. Waktu kemarin tunangan saya perhatiin dah tunangan sebenarnya. Saya merasa nggak akan lama nih nggak sih. Doain ya. Enggak saya perhatiin. Berarti bapak gini ya. Apa? Tunangan. Jadi lagi nih dia nih. Emang udah hak kita gitu. Yang terakhir ini saya berhati
ngikutin. Oh, tunangan iya. Tapi apa iya ya bisa. Karena kan seneng laki-lakinya yang putih, ya kan? Ya kan kayak orang Korea, kan ceritanya itu waktu itu. Ya kan saya tak Korea, saya kayak Afrika. Ya kan ceritanya waktu itu ayo cerita nih, calon papahnya itu, ya kan? Kayak orang Korea, putih kulitnya, mancung hidungnya. Saya orang Korea enggak mancung lah. Biasa sama sama kita kok. Nah, saya nggak mungkin bisa masuk kriteria ayah, saya kan hitam Afrika. Jadi kriterianya apa? Kriterianya seiman, sayang, setia, udah, jujur, depan. Tinggi putih kagak ada. Hah? Nggak ada tinggi putih. Tanggung jawab udah pak. Yang punya penghasilan lah, nggak mungkin nggak punya penghasilan. Ya, harus mapan ya Ki. Mapan banget. Karena sekarang cowok mapan mengalahkan cowok tampan. Ya, ya. Kayaknya udah pas ya. Udah pas. Pokoknya ayah kalau sama saya ketemu rame ya. Pas banget. Waalaikumsalam. Ini siapa? Dewa. Ini apa Dewa? Wah, yang suaranya 10.000. Iya. Satu koalisi. Sehat. Gitu. Jadi benar ya cowok mapan mengalahkan cowok tampan? Mendingan yang mapan dulu ya daripada tampan ya pak, dua-duanya sih. Ya kalau kalau sudah mapan kan bisa jadi tampan. Benar. Pak Gubernur dari tadi? Dan barusan diundang ayah nih datang ke sini. Ngeliatin ini, kafenya lagi. Iya. Alamatnya mana? Alamatnya mana? Jatiwaringin. Jatiwaringin kafe apa sini? Kafe apa? Warung Ayah Rojak Jatiwaringin Kota Bekasi. Ya kan? Nanti manggil Ayu tuh di apa namanya? Pondok Gede Januari gratis dari saya. Hebat Pak Gubernur kita. Nomor 4 jangan lupa. Di Depok, ya kan? Di Bursa Pakuan 3 Januari Ayu Ting Ting manggung tempat saya. Awas okay, jangan mal-mal ya, soalnya duitnya udah habis pakai kampanye. Jadi pesta rakyat ya. Kok ibunya agak lebih pendiam sih dibanding ayah? Iya. Ayah, emang ayahnya yang centilan. Ayah yang centil. Iya. Kalau ibunya emang diem, tapi kalau diem di tempat banyak orang di rumah. Ayah kayak ayah pak. Apa? Kalau ayah kayak ayah dia. Oh kayak ayah. Diem orangnya. Tapi ceplok-ceplok ngomongnya, rame. Iya. Rame. Eh bapak mau makan apa nih? Bapak tadi udah pesen anak-anak. Anak-anak kan sudah. Oh udah. Ya ini kita udah sampai ya, nih. Janji saya pada ayah sudah sampai di sini, pembicaraannya sudah semakin menuju ke arah panggilan untuk manggung. Jadi nanti di Januari manggung di 3 tempat Ayu ya, di Depok, di Pondok Gede, sama di Lembur Pakuan. Di Lembur Pakuan ayah datang ya ke rumah saya. Oh pasti ya, masa sama mantu nggak datang? Ridho itu bukan hanya di ayah. Nah, dari Ridho itu harus ada di ibu. Nah, ibu gimana bu? Ibu, Ridho kok? Ridho kok ibu? Yang penting bener-bener ya. Ayah setia. Apa-apa? Apa gimana? Ulang-ulang aja. Sayang, setia, mapan, seagama, ya ibadahnya oke. Gak mungkin gubernur berkhianat. Dah Januari manggung bareng Ayu. Buat nih, buat teman-teman berapa sih biar ya. Tim kita semua nih pasti. Berapa? 1, 2. Kita udah selesai ya, ketemu ayah, ketemu ibu, terima kasih ayah. Sama-sama. Jadi doa terbaik sama-sama. Apa yang dipanjatkan sekarang oleh ayah dan ibu hari ini? Bapak, semoga sukses dan bapak tetap menjadi gubernur yang terbaik se-Jawa Barat pastinya. Amin. Dan menjadi menantu ayah yang kalau
menantunya saya. Oh, setuju. Terima kasih. Berkah. Ibunya setuju, ayahnya setuju, tinggal Ayunya setuju enggak?